Infrastruktur adalah bagian tersulit yang sudah dibangun. Anda hanya perlu naik kendaraan yang tepat untuk sampai tujuan dengan cepat. Ini kendaraannya. Anda sedang melihat produk yang akan diperlukan setiap orang. Apa sih yang dihasilkan oleh mesin ini? Air putih. Berarti pangsa pasarnya besar sekali. Kalau produk kecantikan atau suplemen, boleh pikir-pikir lagi. Sekarang, siapa yang tidak minum air putih? Mesin ini akan jadi satu di setiap rumah. Cepat atau lambat, orang lain akan tahu juga, walaupun bukan tahu dari Anda. Jadi, mengapa harus jadi yang terakhir ketika peluang sudah datang duluan? Kalau Anda mengerti tentang tren, disinilah area di mana uang terbanyak dihasilkan. Hasil survei mengatakan bahwa rata-rata yang jeli melihat peluang adalah kelompok yang 10%. Di Indonesia saja ada sekitar 250 juta penduduk yang semuanya minum air putih, kan? 10%-nya 25 juta. 1%-nya 2,5 juta. 0,1%-nya 250 ribu. 0,01%-nya 25 ribu. Dan kita masih di sini saat ini. Peluangnya masih besar sekali. Dan usaha Enagic ini berlaku di seluruh dunia. Berarti semakin besar lagi pangsa pasarnya. Enagic merasa cara biasa sudah tidak efektif lagi, di mana jalur distribusi konvensional mengakibatkan harga mesin bisa menjadi lebih mahal dan tidak banyak orang yang bisa berubah hidupnya. Melalui 8-point system, Enagic menawarkan konsumennya sendiri menjadi mitra usaha. Berarti Anda membeli sesuatu yang ada peluangnya. Bagaimana cara mulainya? Harus punya mesinnya dulu. Pakai semua jenis airnya dan alami perubahan pada tubuh Anda sendiri sekeluarga. Tujuannya, supaya Anda bisa dengan jujur menceritakan sesuatu yang sudah Anda rasakan dan bisa membagikan airnya untuk dicoba oleh orang yang Anda kasihi. Dan tiap mesin punya satu ID sebagai hak usaha Anda di Enagic. MLM berbeda dengan penjualan langsung. Enagic membayar komisi ke distributornya berdasarkan poin, bukan level. Nilai per poin berbeda-beda tergantung jenis mesin yang terjual. Selanjutnya saya menggunakan perhitungan SD501 untuk mempermudah pemahaman. Ada tiga elemen dasar, yaitu direct sale, penjualan langsung, indirect sale, penjualan tidak langsung, dan group sale, penjualan grup, yaitu gabungan direct dengan indirect. 8-point system adalah Enagic membayar komisi sebanyak 8 poin untuk setiap satu mesin yang terjual, yang nilai per poinnya adalah 2,9 juta rupiah. Semakin tinggi rankingnya, maka semakin banyak poin yang diterima per penjualan satu mesin di jalur ranking tersebut. Ranking 1A dapat 2,9 juta per mesin. Ranking 2A dapat 2 poin, yaitu 5,8 juta per mesin. Ranking 3A dapat 3 poin, yaitu 8,7 juta per mesin. Ranking 4A dapat 4 poin, yaitu 11,6 juta per mesin. Ranking 5A dapat 5 poin, yaitu 14,5 juta per mesin. Dan ranking 6A dapat 6 poin, yaitu 17,4 juta per mesin. Kenaikan ranking ditentukan oleh jumlah penjualan mesin. 1-2 mesin direct adalah 1A. Mesin direct yang ketiga adalah 2A. Mesin direct yang ke-11 adalah 3A. Mesin direct yang ke-21 adalah 4A. Mesin direct yang ke-51 adalah 5A. Dan mesin direct yang ke-101 adalah 6A. Saat registrasi untuk dapat ID Enagic diperlukan KTP, NPWP, dan rekening bank untuk Enagic transfer komisi. Oke, kita simulasikan. Anda menjual satu mesin. 14 hari kerja kemudian, Enagic akan transfer 2,9 juta ke rekening Anda. Lalu Anda menjual mesin kedua. Anda ditransfer 2,9 juta. Karena dua mesin direct masih ranking 1A. Lalu Anda jual direct mesin ketiga. Anda jadi 2A. Ditransfer 5,8 juta. Lalu terjadi penjualan oleh direct 1A. Anda ditransfer 2,9 juta. Lalu terjadi penjualan oleh direct 2A. Anda ditransfer 5,8 juta. Lalu terjadi penjualan oleh indirect 1A. Anda ditransfer 2,9 juta. Lalu terjadi penjualan oleh indirect 1A lagi. Anda ditransfer 2,9 juta. Lalu terjadi penjualan oleh direct 2A. Anda ditransfer 5,8 juta. Lalu terjadi dua penjualan oleh indirect 2A. Anda ditransfer 5,8 juta dua kali.
Tak terasa sudah 10 penjualan grup. Penjualan direct yang berikut sebagai mesin yang ke-11 adalah aktivasi untuk membuka jalur 3A. Anda ditransfer 8,7 juta. Lalu terjadi penjualan oleh direct 3A. Anda ditransfer 8,7 juta. Lalu terjadi penjualan oleh indirect 1A. Anda ditransfer 2,9 juta. Lalu terjadi 3 penjualan oleh indirect 1A. Anda ditransfer 2,9 juta 3 kali. Lalu terjadi penjualan oleh direct 3A. Anda ditransfer 8,7 juta. Lalu terjadi penjualan oleh indirect 1A. Anda tidak ditransfer karena penjualan tersebut sudah melewati batas 8 poin. Lalu terjadi 3 penjualan oleh direct 3A. Anda ditransfer 8,7 juta 3 kali. Tak terasa sudah 20 penjualan grup. Penjualan direct yang berikut sebagai mesin yang ke-21 adalah aktivasi untuk membuka jalur 4A. Anda ditransfer 11,6 juta dan seterusnya setiap mesin 11,6 juta di jalur 4A tersebut dalam cakupan 8 poin. Saya percepat saja. Misalnya sudah 50 penjualan grup. Penjualan direct yang berikut sebagai mesin yang ke-51 adalah aktivasi untuk membuka jalur 5A. Anda ditransfer 14,5 juta dan seterusnya setiap mesin 14,5 juta di jalur 5A tersebut dalam cakupan 8 poin. Saya percepat lagi. Misalnya sudah 100 penjualan grup. Penjualan direct yang berikut sebagai mesin yang ke-101 adalah aktivasi untuk membuka jalur 6A. Anda ditransfer 17,4 juta dan seterusnya setiap mesin 17,4 juta di jalur 6A tersebut dalam cakupan 8 poin. Jika terjadi penjualan di luar batas 8 poin dan di jalur manapun, Anda akan ditransfer 2,2 juta rupiah per mesin sebagai bonus edukasi karena Anda sudah mencapai 6A. Coba bayangkan rekening Anda sudah terkumpul uang sebanyak itu. Yang jelas sudah balik modal plus penghasilan tak terbatas. Saya ulangi lagi, Anda harus mencapai 6A terlebih dahulu baru bisa mendapatkan bonus edukasi 2,2 juta rupiah per mesin di jalur manapun di luar batas 8 poin. Di Enagic tidak ada turun ranking. Yang ada, setiap Anda menjual direct, semuanya adalah jalur 6A Anda. Bayangkan kalau semuanya aktif. Nah, kalau tidak ada yang aktif bagaimana? Anda dengan usaha sendiri tetap bisa naik ranking tanpa mengharapkan partner Anda untuk aktif. Direct ketiga kan 2A. Direct berikut, semuanya jalur 2A sampai mesin ke-10. Berarti, mesin direct ke-11 adalah jalur 3A dan seterusnya. Ada cara yang lebih efektif tanpa Anda harus kehilangan tenaga di tengah jalan. Anda punya 2 direct 1A. Lalu mereka menghasilkan 8 penjualan dalam cakupan 8 poin. Total sudah 10 penjualan grup. Berarti penjualan direct yang berikut sebagai mesin yang ke-11 adalah aktivasi untuk membuka jalur 3A Anda. Sama-sama sampai ke 3A. Coba lihat mana yang lebih efektif. Bisa juga lebih ekstrim. Anda punya 2 direct 1A. Lalu mereka menghasilkan 98 penjualan dalam cakupan 8 poin. Total sudah 100 penjualan grup. Berarti penjualan direct yang berikut sebagai mesin yang ke-101 adalah jalur 6A Anda. Jadi di Enagic bisa lompat ranking tergantung kualifikasi jumlah penjualan grup Anda. Bagaimana Enagic menjaga cash flow-nya supaya tidak bangkrut? Kan dibatasi 8 poin. Jadi seperti ini flow komisi dari bawah ke atas. Misalnya Anda 3A dan melakukan penjualan direct. Anda dapat 3 poin, yaitu 8,7 juta. Sponsor langsung Anda 5A, maka mendapatkan 5 poin, yaitu 14,5 juta. Lalu sponsor di atasnya lagi juga 5A, tidak mendapatkan komisi, karena 8 poinnya sudah habis. Anda 3 poin ditambah sponsor langsung Anda 5 poin, jadi sudah total 8 poin.
Tetapi ada sponsor di atasnya lagi. Dia mendapatkan bonus edukasi sebesar 2,2 juta rupiah karena sudah 6A. Seandainya tim promosi Anda sudah berkembang seperti ini, terima aja ya. Karena kalau terjadi seperti ini, Anda sudah menerima komisi sebanyak 142.100.000 rupiah. Kan dari setiap penjualan C, Anda menerima 5,8 juta. Sekarang Anda hanya ingin tahu, kalau M melakukan penjualan, berapa poin yang Anda dapat? Yuk kita telusuri. M dapat 1 poin. J dapat 2 poin. I dapat 1 poin. C dapat 3 poin. Anda dapat 1 poin. Loh, kenapa bukannya 2 poin? Kan totalnya sudah 7 poin yang dibagikan sebelum mencapai Anda. Jadi tersisa 1 poin untuk Anda dari total 8 poin. Berapa lama idealnya untuk mencapai peringkat 6A? 7 bulan jika Anda dan semua partner Anda masing-masing satu penjualan setiap bulan. Anda di bulan pertama mendapat 1 partner. Di bulan kedua, partner Anda dapat 1 dan Anda dapat 1 juga. Jadi Anda sudah punya total 3 penjualan di bulan kedua. Anda masih 1A. Lalu dari 3 partner Anda masing-masing 1 penjualan ditambah penjualan Anda sendiri. Jadi Anda sudah punya total 7 penjualan di bulan ketiga. Anda sudah 2A. Nah, jadi terlihat polanya. Saat ini dikalikan 2 ditambah 1 yaitu Anda sendiri sama dengan bulan depan. Jadi di bulan keempat Anda akan mencetak 15 penjualan dan Anda 3A. Di bulan kelima Anda akan mencetak 31 penjualan dan Anda 4A. Di bulan keenam Anda akan mencetak 63 penjualan dan Anda 5A. Di bulan ketujuh Anda akan mencetak 127 penjualan dan Anda 6A. Ngomong-ngomong, dengan pola 1x1 seperti ini, berapa sih uang yang Anda peroleh? Anda di bulan pertama dapat 1, berarti dapat 2,9 juta. Di bulan kedua, masing-masing 1, Anda dapat 5,8 juta. Di bulan ketiga, masing-masing 1, Anda dapat 14,5 juta. Di bulan keempat, masing-masing 1. Anda dapat 31,9 juta. Mesin sudah lunas pastinya di sini. Di bulan kelima, masing-masing 1. Anda dapat 66,7 juta. Bayangkan, baru 5 bulan Anda sudah mengumpulkan 118.900.000 rupiah. Bulan depannya 2 kali lipat. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya untuk naik kendaraan Anda. Change your life.